di Rongi ya. Jadi di bawah-bawah itu ada salah satu bukit yang indah, itu ada di Lamando. Assalamualaikum, halo guys. Hari ini perdana tayang video klip cover Tiara bersama Vildan and Friend. Dan di sini tuh Vildan tidak sendiri, tapi bersama teman-teman band saya yang ada di Bau-Bau. Udah gak sabar nih mau nonton, karena ini memakai tiga lokasi. Ada di Bukit Lamando, terus ada di Pelabuhan Bau-Bau, Pelabuhan Murhum, terus ada di Futsal 89. Ya, oke. Sudah tidak sabar guys, ini video klip yang saya nantikan sekali. Perdana saya video klip cover pakai band. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Mama yo. Pemandangan gunungnya Bukit Lamando. Tiara menggabit kenangan zaman persekolahan. Ini nih saya lihat, ini jiwa band saya meronta-ronta karena memang sudah lama sekali saya tidak main band. Jadi ingat masa lalu waktu main band 12 tahun. Alhamdulillahnya tercapai. Ini. Wow. Tim yang editing luar biasa. Tim saya thank you. Angga sama Cahu. Keren. Keren. Tidak sia-sia subuh-subuh kita naik gunung jam 4 subuh kedinginan. Oh, Andro kita. Oh, mama yo. Urat leher mukul. Nah, Andre ini pemain waktu main band itu, dia, waktu kita main band 2000, dia masih SMP dulu, masih SD bahkan. Kita main udah hampir berapa tahun ya, sama-sama dia dalam lari, video klip perdana sama dia. Oh my God, keren. Ini Langga yang ambil. Kalau di Bobo kan laki-laki itu Langga. Pakailah. Mati. Kita. Oma. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita. Alhamdulillah di video kali ini banyak support ya. Ada dari lighting, terus lokasi hampir semua kita di support alhamdulillah. Ini kontainernya di pelabuhan. Hidup sempurna, tapi aku hanya tunggu sebulan. Hidup terkekal. Bawa bilang mangada kakek bagus itu artinya. Kalau India ya bagus, luar biasa.
langit yang dekat di belakangnya. Kayak band-band papan atas juga. Main bass sama nyanyi. Terus main keyboard, and jazz. Ini orang bawa semua. Berasa ikut festival ini. Keren banget. Tadi saya sudah nonton barusannya, itu luar biasa. Tadi ada part yang paling saya suka, menurut saya itu keren banget ya, di pas di interlude. Wah, itu pengambilannya keren banget, itu di pelabuhan Bau-Bau. Nah, ada cerita sedikit, waktu video klip di pengambilan di pelabuhan itu banyak sekali yang nonton. Karena kan itu di pelabuhan dan kebetulan kapal baru sandar, jadi semua apa masyarakat situ pada nonton. Dan alhamdulillah mereka sangat mengerti, sangat memahami bahwa ini video klip, jadi mereka nonton. Jadi nonton di jangan sampai masuk kamera gitulah. Tapi mereka tetap nonton, ramai banget, dan itu salah satu support buat Vildan. Mereka sangat antusias sekali untuk menonton video klip Vildan. Thank you Pelabuhan Bau-Bau, keren banget. Okay, part yang berikutnya yang saya paling suka itu di Bukit Lamando, itu di Rongi ya. Jadi di Bau-Bau itu ada salah satu bukit yang indah, itu ada di Lamando. Dan pada saat video klip, pembuatan video klipnya itu ada hal yang lucu juga. Jadi awalnya sepi ya, itu di benar-benar di gunung di atas, kita naik nanjak. Pas setelah udah mulai video klipnya, setelah beberapa menit gitu, setengah jam ya, tiba-tiba itu nggak tahu dari mana datangnya, langsung jadi sekitar 50 orang berbondong-bondong. Ada yang dari kanan, dari kiri, tapi kita bingung mereka naiknya dari mana. Sementara kita kan lewatnya satu jalur doang kan, dan mereka munculnya ada dari sana, dari sini. Itu sempat kita kelabakan juga. Jadi tim-tim saya, jadi mereka diatur, dan alhamdulillah mereka sangat, sekali lagi sangat antusias dan sangat memahami bahwa ini video klip. Jadi mereka atur baris biar rapi. Dan akhirnya ya udahlah gitu. Tadi lanjut di Bukit Lamando, itu sempat agak hujan ya, hujan. Kita sempat break dan alhamdulillah cuman sebentar saja. Habis itu lanjut lagi sampai berakhir video klip, cuaca sangat mendukung. Istilahnya kalau bahasa di Bobo itu dipele. Dia kalau di Bobo dipele, kalau kita dihalangi-halangi mataharinya, dihalangi sama awan-awan. Jadi kita enak banget gambarnya, enak banget. Jadi di situ tuh didukung semua lah, cahaya enak, terus pemandangannya juga indah, nggak panas, cahaya pas banget, dan masyarakat sana antusias banget. Terima kasih banyak buat Bukit Lamando dan masyarakat Rongi yang ada di sana, terbaik. Oh iya, terima kasih banyak juga buat Om Bardin dan Kak Andi Lopez yang sudah mengecek daerah tersebut itu siang-siang ya. Terima kasih banyak. Oke, part berikutnya yang paling saya suka adalah di scene malam. Itu adanya di Futsal 89. Wow, itu menurut saya lokasinya sangat bagus sekali. Dan yang paling penting lagi adalah futsal tersebut belum diresmikan. mau diresmikan itu besok. Dan kebetulan ada hadir juga wali kota ya. Dan kebetulan malam itu kita yang resmikan, kasihan. Jadi terima kasih banyak buat Rahmat yang sudah membolehkan kita, mengkasih kita untuk bisa video klip di futsal tersebut. Terima kasih banyak. Dan akhirnya alhamdulillah terlaksana dan hasilnya keren banget. Terima kasih banyak buat Futsal 89, terbaik. Tadi di futsal tadi itu ada lighting, terus ada beberapa speaker-speaker yang dipakai. Yang pertama terima kasih banyak buat Kiyan Dekorasi. Dan ada laser bure, dan ada juga alatnya Om Disman, terima kasih banyak. Speakernya, terus drumnya juga, terima kasih banyak. Dan yang buat saya ganteng maksimal ada kakak Stella. Jadi kakak Stella ini salah satu make up terbaik di Bau-Bau yang membuat saya ganteng. Terima kasih banyak.
Dan terima kasih banyak juga Mas Hasto yang selalu support kostum saya, yang selalu membuat saya menjadi keren, ganteng, dan maksimal. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang ada di bawah-bawah yang kemarin terlibat di video klip Tiara itu. Ada Obed, Adrian Ron, dan Adrian Kribo. Terbaik kalian. Terima kasih banyak ya. Di bawah-bawah itu alhamdulillah kita disupport betul-betul full. Dan semoga berkah. Pokoknya sukses buat semuanya. Dan yang terakhir, tim saya ada Faki, Dedot, dan istri tercinta Ati Kimora. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa nonton terus video klip cover Tiara ya di Feel dan Channel.